bunga api. Aduh. Kuih tak gaduh-gaduh. Jawapan dia kuih makmur. Jawapan dia kue muwe. Jawapan dia kue muwe. Jawapan dia kue muwe. Telepon. Halo. Sally sayang, Intan payung. Ya dah beli dah pokok yang bunga dia. Pokok daun dia yang lubang-lubang tu kan. Dah. Kak, kenapa pula? Tak ada. Ayah terdampak Dali. Dali. Yang Diki Barat tu. Diki Barat sejak ni. Tak. Ayah jumpa Pak dulu. Lepas tu balik. Okey. Dia letak. Abang Ucuk takut bini. Kita punya kitchen kita. Kita beli kat FB tau. Ni I beli kat IG. Correct. Tapi kena scam, tak sedap. Suruh buat benda lain, dia melencong ke tempat lain pula. Bergema suara di tepi fajar. Lala dengan Nini tengah buat live ni. Tengah ramai viewers ni. Korang gitu je lah, korang gitu je. Harap aja Mama ada anak kembar. Tapi buat kerja rumah Mama seorang. Perangai kurang sama yang macam bapa kurang. Ish, dua ni. Tiba. Yang Mama marah-marah ni kenapa? Kan puasa. Tahu? Petang-petang raya macam gini, suka tak kurang buat darah Mama ni? Up. Mama suruh bapa kurang pergi pasar tapi dia macam pergi Melaka. Tiba. Kan masih COVID. Mentang-mentang border dah buka. Mungkin bapa pergi jumpa somebody. Somebody? Puasa-puasa ni kau jangan bohong, eh? Papa korang kalau tak balik bawa pokok yang Mama nak, siap dia nanti, eh? Lepas tu, bila dia nak ayam ketupat dengan Tok Abu? Nani, tu ada apa buka ni? Siapa yang nak hantar pergi rumah Nani Jen? Tak pun gini. Korang dua kan boleh harap. Tak pun korang je lah yang hantar makanan dekat rumah Nani Jen. Letihlah, Ma. Jauh. Apa yang jauh? Mama bukan suruh korang naik bas, naik MRT. Tak payah naik tangga, naik lift. Korang tahu tak? Dulu, masa Mama kecil-kecil, Nani Jen dengan Tok Abu kau selalu suruh Mama pagi-pagi jual dah berbuka dekat rumah jiran-jiran tetangga tau. Lepas tu meja kita ni bila nak berbuka, macam-macam makanan dari jiran-jiran meriah. Ni, Mama dah lawa-lawa kan? Cantik si. Lawa ke? Mama tak perasan lah. Apa kata Mama je yang hantar? Kita letih lah. Aku hampuk kau dengan telur ni nanti tau. Nana, ni macam ada orang live lah ni. Siapa? Erin Aziz? Tengah live. Itu boyfriend lama Mama tau. Tiba. Masih handsome tak? Lagi handsome dari papa kurang tak? Mestilah. Papa tu tak handsome langsung. Tak macam mana tahu Mama suka dia. Nak join live dia tak? Jana. Assalamualaikum semua to all our family and friends in Singapore. Kita nak ucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. We gonna miss you guys. Hope korang semua enjoy the festive season. Tapi jangan lupa, please stay safe. Stay safe.
bergema suara di tabir fajar. Hoi! Oh, belum. Belum. Takut. Bergema suara di tabir fajar. Hoi, 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 hoi. Hello, hello kepada semua penonton Sinar Lebaran. Hey, buat apa tu kat rumah? Masih kemas? Jangan kemas-kemas. Letak barang-barang kat tepi macam ini. Tengok saya. Tadi ada Lydia kan? Sekarang anda bersama saya, Hans Hamid. Di mana? Di Engku Aman Road. Suasana di sini memang kecoh. Tak percaya? Selamat Hari Raya semua. Memanglah dia tengah sibuk-sibuk. Tak apalah. Tapi sekarang ni saya bukan seorang. Ya, saya ajak tetamu datang ke sini ya. Bukan raya di rumah tapi raya di bazar. Tiba. Ha, mari mari. Sila 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 sila. Inilah dia kakak dan juga abang. Ni adik beradik kan? Ya, selamat Hari Raya saya ucapkan. Terima kasih, selamat Raya juga. Sama-sama. Okey, jadi macam mana persiapan malam raya ni selalu macam mana? Selalunya dekat sebab sekarang kita tinggal di Amerika. Okey. Jadi ini baru balik dari pada hari Jumaat. Jadi persiapannya kakak ipar di rumahlah. Kita di sini. Oh, jadi ini kali pertama dah 10 tahun di sana? Saya 10 tahun. 10 tahun 10 ya. 10 tahun baru balik first wow, time. Wow, jadi ya. Macam mana? Ada tak perbezaan sekarang ni? Banyak perbezaan. Banyak perbezaan eh. Okey, jadi memandangkan kita sekarang di rancangan Sinar Lebaran ni, tengok tak Sinar Lebaran? Masih ingat tak? Mungkin bukan tak sekarang, dulu ada tak? Ingat. Okay. Ya, masih ingat. Apa yang awak suka tentang Sinar Lebaran ni? Banyak selebriti, pelawak-pelawak, okay. You know dia macam, you know, very funny. Tapi dah lama lah tak tengok Sinar Lebaran. Mungkin ada rekod, okay. My sister dekat rumah. Oh, okay. Jadi ada tak ucapan Hari Raya untuk keluarga dan juga rakan-rakan? Ayo, siapa? Ucapan untuk siapa-siapa yang mengenali saya, nama saya Nurlina. Abang di rumah, kakak-kakak ipar. And jangan sedih ya, adik saya di Amerika tu yang tak dapat pulang. InsyaAllah, next year kita datang. Okey, raya tetap raya orang kata. Raya tetap raya. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada anda juga, sekeluarga di Singapura lah. Okey, dengan kasih. Itu, ya, yeah, sama-sama. Baiklah, kepada anda yang sedang saksikan Sinar Lebaran, stay tune. Sebab apa? Sebab kita akan lihat gelagat Ucup dan juga Pak Abu. Apa agak-agak plan mereka. Jadi, terus bersama Sinar Lebaran. Bersiap sedia untuk Hari Raya dengan Osim Youthron, kerusi urut gaming hanya dari $28 sebulan. Osim. Raya dah tiba. Mediacorp ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di Singapura. Sempena Syawal ini, eratkan tali silaturahim sesama kita. Selamat menyambut Hari Raya daripada kami sekeluarga di Golden Chance. Hai kawan-kawan, dah bersedia tak untuk buat cabaran raya dengan Sana? Raya, 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 selamat hari raya. Jangan rasakan, Mak dah bibawakan sendirilah, Mak. Kan? Hari ini hari raya, hari yang mulia, hari bahagia. Tapi kenapa petaraga sampai macam gini, ya? Konsert raya khas untuk si cilik. Rara Raya, Selasa 10 pagi di Suria Dami Watch. Apa kata event kita tu, kita adakan konsert sikit. Konsert Raya Kampung Kledek. Korang boleh move together tak? Susah sangat eh? Tu sudah terang, babe. Su tak nak jadi leader kan? Kita pakai idea Salihin. Apa aku buat? Siapa rasa idea konsert ni bagus? Angkat tangan. Nenek kan so happy tau bila Su dan Ayah buat konsert tu. Nanti bila skandal kau dah habis, kau tinggalkan Ayah lagi, kau tinggalkan Nenek lagi. Ya,
stop buat Nenek jadi bahan. Konsert Raya Kampung Kledi, Selasa, 9.30 malam di Suria dan Mi Watch. Rumah dihias bagai istana. Lampu dinyala, terang cahaya. Tamu datang meriah suasana. Selamat datang ke Detik Raya. Edisi khas Detik Raya, Rabu 8.30 malam. Banyak lagi episod Detik boleh anda saksikan secara percuma di Mi Watch. Sate dan pizza, sedapnya. Baru dari Pizza Hut, pizza sate ayam, kuah kacang ayam yang diperap, ketupat dan keju mozzarella. Sungguh memuaskan. Beli sekarang, diskaun 50%. Kalau aku kaya hari-hari-hari raya. Hai semua, raya dah tiba lah. Saya, Awi Rafael, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada anda semua. Senyum-senyum selalu. Janur bersilang tanda kesucian. Butiran beras simbol kemakmuran. Hidangan ketupat menjadi kemestian. Warna serentak semasa tetap jadi pilihan. Kesetiaan anda amat kami hargai. Mohon kemaafan atas kekhilafan diri. Moga keakraban sentiasa bersemi. Dari kami di Warna, selamat Hari Raya Aidilfitri. Test. 1, 2, mic check. Tengok muka jangan krem. Pak. Pak. Sekuntum bunga dalam banyak-banyak kumbang. Cuba try. Cukup. Menusuk di kalbu. Pak. Menantu saya dah sampai ya. Cukup. Alamak. Pak, hari dah petang. Besok nak raya. Jangan macam faham. Jangan macam ya-ya. Ucok, bapa kan ahli muzik. Buah jambu, buah mengkudu. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Semua dia nak buat, semua dia nak tahu. Tambah, Pak. Tambah. Ni sambungan. Cantik. Kena dia. Cuk, sebenarnya gini. Bapa orang lama, kalau bapa tak beri sokongan kepada budak-budak baru ni, betul? Siapa lagi nak sokong? Betul. Bapa kan tahu sebersikit tentang muzik. Dulu bapa bandboy. Iya. Orang panggil bapa Abu Grandpack. Pak dulu konsert sana sini. Ya. Last kali konsert dekat Panggung Negara. Itu yang Mak Jenab kau sangkut dengan Abu Grandpack. Dah tahun saya kahwin dengan Sal. Ni baru bapa kasi tahu isteri. Rahsia. Dia sangkut tu. Jadi Mak Jenab tu dulu ahli muzik juga. Dia main alat muzik apa, Pak? Mak Jenab kau tak main muzik. Habis? Dia penyanyi. Penyanyi. Dan bapa dekat belakang main konggah. Main konggah. Macam mana buat main konggah? Amboi. Tadi mesin nak lembut. Lepas tu bila bapa nyanyi kat depan, Mak Jenab kau tepuk tangan. Lepas tu? Ramai orang tergila-gilakan Mak Jenab kau. Iya. Akhirnya Abu Grempang yang baik percaya mencuri hati Mak Jenab kau. Cerita bapa ni meremang bulu roma saya, Pak. Geli pun ada, Pak. Inilah budak-budak sekarang. Nak bercinta tak ada perasaan. Nak muzik pula tak ada jiwa. Bapa bangga dengan budak-budak muda sekarang. Diorang memperjuangkan muzik-muzik lama dan menyayangi lagu-lagu lama supaya tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas, sudah tidak ditelan zaman. Betul. Dan bapa juga bangga dengan kau. Bangga dengan saya? Ya. Pak, mana yang bapa bangga? Petang-petang pergi kedai. Kau adalah menantu yang terbaik. Wow, macam tak rhyme je, Pak. Toleh kanan, toleh kiri. Bapa ni suka memuji. Pak, pumpkin is labu. Saya gerak dulu. Jangan. Bapa nak tengok baik punya show ni. Temankan bapa sekejaplah. Pak, tak bapa nak kena anyam ketupat. Kena kasih satu flat. Ingat tak? Kita kena cepat balik. Petang-petang anyam ketupat. Kejam mata pun boleh dapat, Cop. Pak. Ini orkestra tak tengok bagus. Susah nak dapat. Susah nak tengok baik punya. Sorry, Pak.
pak cik, show dah nak start. Boleh tepi tak? Tolong tepi. Tepi dulu. Sombong ya, bro. Tibanya Syawal tanda ingatan, ku kirim rindu di angin lalu, kasih yang hilang ku hulur tangan di Aidilfitri, di Aidilfitri ku pohon restu. Yeah.
Dahsyat, Pak. Dia punya performance. Oi, muzik tradisional ni dia menusuk, Pak. Suara penyanyi dia lembut. Penyanyi dia, Pak. Baik. Yang bergesek dolar tu menusuk di kalbu. Betul, Pak. Tengok jari jemari dia, Pak. Lain kan? Lain, Pak. Lain. Ada apa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa? Yayang? Siapa Yayang, Pak? Yang? Eh, tengah siap nak baliklah ni. Dengan menantu kita Ucup. Yang, eh, I boleh lama sikit tau. Pasal nak jumpa kawan. Tapi I janji. I janji kita akan buka bersama-sama hari ini. Ini kan hari terakhir puasa. I love you. You love me too. See you later, baby. Wah. Pak, tiba-tiba berpina, Pak, dunia ni, Pak. Ada baldi, baldi, baldi. Baldi yang lebar sikit, Pak. Macam banyak nak keluar ni. Banyak ni, Pak, nak keluar. Cuk. Ya, ya, Pak. Cuk. Ya, Pak. Sekarang bapak nak jumpa kawan bapak bernama Mol. Eh, bapak, bapak, Pak. Ya. Tadi bapak cakap dengan Mak Jinap nak balik siang. Mol siapa, Pak? Mol, Mol. Alah, kawan bapak lah, Mol. Bapak, bapak, bapak. Nanti Mol tu boleh jadi Moliana, Moliati,
Ha? Sama Moli, Pak. Ha, jangan main-main, Pak. Worry ni, Pak. Worry ni, Pak. Tak ada apa-apalah. Pak. Biar menantu bapak yang hantar bapak. Dengar sini. Minum sirap dengan cincau. Orang tu nak merayap, jangan kacau. Pak. Kenapa, Pak? Nani, Mama kasih. Nana, Nini. Terima kasih. Bolehlah tolong Nani, tolong potongkan buah-buahan ni. Nani nak buat rendaman air buah ni untuk buka puasa Tok Abu. Sekaligus dengan apa nanti tetamu besok nak datang raya. Tak kena kabutlah tu. Ini kenapa ni? Macam dah satu bulan ni apa? Sebulan menahan lapar dan dahaga Nani. Bila nampak air macam ni, terasa air itu mengalir di tekak. Memandangkan ni hari terakhir kita puasa kan, berilah kita peluang untuk rehab betul. Kita dah tak laratlah Nani. Ha, kalau korang ni semua kat handphone, live chat lah, joget lah, komen-komen lah, tak penat kan? Nani, media sosial ni bukan sekadar tentang kandungan saja tau. Banyak maklumat kita boleh dapat. Contoh, dua biji kuitat atau sepotong kek lapis mengandungi 3 suluti gula setiap satu. Jadi kita boleh kurangkan kadar pengambilan gula kita semasa raya nanti. Dan juga pastikan yang kita tidak melebihi 10 suluti gula dalam sehari. Lagipun, kita kan dah hashtag cukup manis macam Nani. Kalau macam ni, memanglah sesuai air rendaman buah ni dihidangkan dengan kuih-kuih yang sedap. Ini bukan saja dapat imbangkan rasa hidangan hari raya. Malah minuman ni pun tak ada gula tambahan. Selain daripada itu kan, media sosial ni boleh digunakan untuk tahu aktiviti Tok Abu dengan lokasi Papa. Nani tak payah pakai nak media-media sosial ni semua. Nani tahu mana Tok Abu pergi. Melainkan bapak korang lah. Tak. Nani tahu tak Papa kat mana? Nani tak tahu kan? Ni Papa semakin dekat dengan raya, semakin busy. Lepas sahur je kan, nanti handphone dia ting 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 ting. Sus lah. Sus? Sus tu apa? Sazali? Bukanlah Nani. Habis? Suspek. Kita suspek Papa ada projek sendiri yang berhad. Hari tu kita balik sekolah, kita nampak Papa beli macam-macam makanan tau. Ini semua untuk korang kan? Tak ada. Korang ni tak ada bukti ya. Jangan sembarang tau tuduh orang. Nani, kita puasa tau. Kita ada bukti Nani. Ini. Oi. Ini Bai Haki lah. Salam Lebaran dari kami di Tim Singapura. Terima kasih atas setiap sokongan anda. Semoga raya anda tahun ini lebih bermakna. Ligat di Padang, ligat lagi kami nak sambut Lebaran. Dapat berjumpa sanak saudara, juga sahabat dan taulan. Saling memaafkan, eratkan persaudaraan, kukuhkan persahabatan. Macam-macam juara, macam-macam hidangan. Tak sabarnya nak makan. Dari kami untuk semua, Selamat Hari Raya! Sekarang ni saya berada di Wisma Geylang Serai. Tadi saya seorang kan. Sekarang ni saya bawa geng. Kalau tadi korang dah tengok dia di Sinar Lebaran, sekarang ni dia punya turn lah pula, tak nak FOMO. Hello Is. Lambatnya sampai. Hello. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Apa khabar? Khabar baik. Jadi Is, Sinar Lebaran tahun ini merupakan yang pertama untuk anda kan. Betul. Jadi cerita sikit. Apa yang paling memorable? Banyak persembahan yang best-best, lagu-lagu raya asli, zapin, keroncong. Dan yang paling istimewa, Ace dapat peluang nyanyi bersama artis seperti Taufik Batisah, Aisyah Aziz, dan ramai lagi. Wah, happening eh? Happening. Okey, ni sekarang saya nak tanya pasal malam raya pula, okey? Okay. Selalunya Ace kan malam raya buat apa? Selalu kalau Ace malam raya ada dua je. Dua? Apa? Antaranya duduk kat rumah tengok Sinar Lebaran ataupun pergi... Gila. Jadi kalau duduk kat rumah tu tak tolong mengemas lah.
tengok senang lebaran je lah. Jujur eh, jujur. Okey, jadi kalau dulu pergi Gelang tu kan, malam raya, dapat tak suasana malam raya? Macam mana tu? Ceritakan. Okey, dulu sebelum COVID, suasana dia kecoh sekali. Kecoh sekali sebab kita boleh lihat ramai orang dekat Gelang ni membeli belah, membuat persiapan yang terakhir, membeli kuih muih, lampu lap-lip semua lap-lip tu kan. Dan sebagainya, ya. Okey, ucapan Is untuk penonton dan keluarga. Okey, ucapan untuk penonton yang sedang menonton sinar lebaran ni, Is dan juga keluarga dan sanak saudara, Is ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Sinar lebaran, jangan lupa tonton sinar lebaran. Raya dah tiba, masa untuk bergembira. Hey, wow, siap dengan pantun. Terima kasih, Is. Selamat hari raya. Terima kasih, Lydia. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Okey, ni saya dengar-dengar Hans pun ada bawa geng sinar lebaran tau. Nak juga? Tapi sebelum tu, apa kata kita enjoy dulu sinar lebaran bersama Nani Jen dan BFF-nya Rokia. Jumpa nanti live dari Gelang. Selamat datang ke Sakuntala's, destinasi pilihan anda untuk makanan Indian Fusion. Makan bersama keluarga, hantar ke rumah atau dapatkan khidmat catering untuk majlis anda. Penghantaran seluruh Singapura. Hubungi kami sekarang. Hai kawan-kawan, dah bersedia tak untuk buat cabaran raya dengan Sana? Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Jangan rasakan, Mak dah buatkan sendirilah, Mak. Kan? Hari ini hari raya, hari yang mulia, hari bahagia. Tapi kenapa petualangan sampai macam gini? Ya? Konsert raya khas untuk si cilik. Rara Raya, Selasa 10 pagi di Suria dan Mi Watch. Suasana semakin meriah menjelang Syawal ini. Raikan kemenangan bersama yang tercinta daripada kami di First Lady TKC. Selamat menyambut Hari Raya. Seorang mak sanggup buat apa saja untuk anak dia, betul tak? Terlajak perahu boleh diundur. Aku tak pernah ngalor dia, Mak. Memang Mak tak halau, tapi cara Mak cakap tu. Aku ni kan mulut longkang. Terlajak kata puruk padahnya. Mira tahu Mira tak sempurna, tapi Mira dah jadi menantu Mak. Saksikan telefilm khas Takbir Semalam, Rabu 4 Mei, 12.30 hari di Suria dan Mi Watch. Dibawakan oleh Sakuntala's Restaurant. Rumah dihias bagai istana. Lampu dinyala, terang cahaya. Tamu datang, meriah suasana. Selamat datang ke Detik Raya. Edisi khas Detik Raya, Rabu 8.30. Banyak lagi episod Detik boleh anda saksikan secara percuma di Mi Watch. Diamet dari Herbal Farm tetap menjadi pilihan saya. Diperbuat daripada 100% kaktus nopal yang membantu mengawal paras kolesterol dan gula. Selera makan saya kini lebih terkawal dan meningkatkan tenaga. Cubalah suplemen Diamet hari ini. Khas untuk teman-teman, kaum keluarga dan semua yang menyambut Aidilfitri. Kami Wilden Family wishing you Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Dari kami di London, United Kingdom. Dengue membuat saya semakin lemah. Rasa sakit yang tidak tertanggung. Semua otot dan sendi saya terasa seperti dihancurkan tanpa henti. Hentikan denggi sekarang. Mulakan Mozi Wipeout anda. Baju sama colour lah hari ni dengan aku, kan? Mestilah sebab kita kan girlfriends forever.
Eh, kau telefon aku ni ada apa hal? Ah, mesti ada hal ni tau. Alah, aku dengar cerita. Eh, kau tak dengar cerita ke? Pasal menantu aku si Ucup tu. Tadi kakak yang jual kelapa parut tu, dia baru tanya pasal anak menantu Pak Abu. Si Ucup tu, dia tanya bila nak datang rumah anak saudara dia hantar makanan. Eh, Rok, kau biar betul. Macam mana dia boleh kenal si menantu aku si Ucup tu? Yang kenalkan dia dengan yang makcik kakak jual kelapa parut tu. Tapi tak tahulah macam mana dia boleh friendship dengan anak saudara dia. Alah, biasalah si Ucup ni belum-belum puasa ada projek kan. Suka tolong orang-orang tua, orang-orang susah, anak-anak yatim dan single-single mother macam mak. Permintaan lagu seterusnya projek merupakan daripada Jen. Nama penuhnya apa? Agaknya Jennifer ke? Nama kau, nama kau. Kelas nama you ya. Inilah dia lagu daripada Sunny Sahuri, Bersabarlah Sayang. Selamat Hari Raya, Jen. Nanti aku cakap kau lagi, okey? Okey, bye. Semua insan sedang gembira di hari ini, sayang. Hari yang mulia, marilah bersama berhari raya. Hilangkan duka, lupakan saja kisah. Muslimin dan Muslim.
Menyambut lebaran. Hiburan Optima kami sediakan. Ampunkan segala kesilapan. Eratkan tali persaudaraan. Juara lebaran dikongsi tetangga. Menjalin ukhuwah sejahtera bersama. Semarakkan raya meriah suasana. Kami ucapkan kepada semua Selamat Hari Raya. Golden Chance raih ulang tahun ke-30. $30,000 ditambahkan dalam cabutan bertuah Golden Chance. Hampir $100,000 untuk dimenangi. Mungkinkah anda pemenang $22,222 ataupun 3 pemenang istimewa $10,000 setiap seorang? Golden Chance, tuah anda, siapa yang tahu? Raya dan tiba, you all. Sempena bulan yang mulia ini, saya Raila Rashun ingin mengucapkan kepada semua Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Action. Aku Rose, ibu, isteri dan anak sendiri. Masa tu nenek berumur 19 tahun. Kalau Tifa rindu airport, Sophia harta mama, you know that? Sophia percaya macam Sophia ni anak yatim, tapi sebenarnya... Saksikan Hingga ke Syurga, Jumaat 9 malam di Surya dan Mi Watch. Urusan jual beli hartanah lebih sempurna dengan tim Mirza Fai. Sate dan pizza, sedapnya. Baru dari Pizza Hut, pizza sate ayam. Kuah kacang ayam yang diperap, ketupat dan keju mozzarella. Sungguh memuaskan. Beli sekarang, diskaun 50%. Pakai pelitup pelindung diri, rasa selamat beraidilfitri. Betul tu, Mariam. Berbaju ngayu, berbutang suasa. Kita beraya selepas berpuasa. Betul. Betul. Kawan,
kan? Warna Aidilfitri terasa kini. Duit raya jangan risau. Sis transfer nanti. Jauh di seberang, rindu di hati. Tapi jangan bimbang. Calling-calling nanti. Ketupat rendang di atas meja. Seronoknya pelbagai hidangan di hari raya. Kan, saling berkunjung di hari mulia, meriah suasana, riang gembira. Syawal disambut penuh kemenangan, salah dan hilaf harap maafkan, kan? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari ini saya sangat-sangat seronok kerana saya bersama-sama dengan teman-teman pelakon komedi pelawak tanah air kita. Boleh berkongsi dengan kita tak? Dalam banyak-banyak acara itu, mana salah satu acara komedi yang amat terlibat yang tak dapat lupakan tentang keindahan ataupun kekuatan rancangan itu? Saya paling suka sekali bila kita semua pelawak-pelawak Singapura, semua full blast, kita dapat buat sketsa, kita nyanyi dan berjoget sama-sama. Banyak nangis, jadi serak-serak pasang. Dalam waktu Arif terlibat dalam sketsa komedi, terutama dalam rancangan raya, mungkin ada tau penonton suka sangat dengan segmen tu atau sketsa tu sampai menangis-nangis ketawa. Dan dalam masa yang sama juga, sampai terlupa dialog. Oh, pernah. Bukan kita terlupa dialog, kita terambil dialog orang. Padahal kita tak pernah seronok sangat, kan? Tapi maaf cakap, kalau kita orang yang dah tahu, kita-kita dia yang tahu. Ha, gitu. Mak nampak jari kau ketupatnya mana? Tu. Ada tak pengalaman yang bila Kak Lea buat melawak, buat sketsa, penonton dia tak ketawa sangat, diam-diam? Ih, cakap pasal ni, serta-merta muka nak tebal. Apa nak buat ni? Kalau gitu saya buat slapstick. Nenek nak kacing-kacing dengan Tok Lin. Penonton sekarang lebih bijak, lebih expose dengan media-media lain, lawak-lawak lain. Jadi di situ bezanya. Bila kita dah berkumpul ramai-ramai ini baru sebahagian kecil ni, kita rasa memori-memori indah kita datang semula. Bang, bang nak buat jolok bang. Aidilfitri, penutup bulan puasa.
selamat hari raya. Sumpah salam ayah dan bonda, ampunkanlah dosa, hilangkanlah duka dan nestapa. Selamat, selamat minal aidin wal faqin.
So sekarang kita tengah buat food review bersama Nana and Nini. So food review kita adalah untuk kuih tart ni. Tapi kita tak boleh makan sekarang sebab kita dah tengah puasa kan. Tapi kita dah makan semalam. So how? Macam mana rasa dia? Okay, review dia macam gini. Rasa dia macam ada nanas-nanas sikit. Body dia macam berbutter dan bertepung gitu. Nana, Nini, tolong mama lah kemas rumah. Besok kan nak raya. Eh, penatlah mama asyik minta tolong je. Alah mama, nanti papa balik, papa buatlah semua tu eh. Kita tengah busy ni, Hai, sihat. Mama, tak boleh marah-marah. Kan puasa kena banyak bersabar. Korang busy buat apa tu? Yang tengok korang tu semua kenal ke? Korang diorang faham ke? Korang berbual apa? Silap-silap antara 100 tu cuma 2 orang aja yang kenal korang, yang lain tu semua fake. Korang buy views kan? Ibu. Mama ada 100 viewers. Tengok tu, kita ada 557 viewers tau. Jangan kurangkan jumlah penonton kita. Okay. Mama, selain review, kita pun nak share pengalaman persiapan raya untuk viewers kita. Ada yang bukan Melayu tau. Ya, Mama. Kan 2 tahun tak beraya kan? So, adalah ramai yang excited. Week lah pengalaman raya korang. Kalau Mama dulu-dulu waktu sekarang ni dengan adik-beradik tengah busy anyam ketupat. Ha, bukan satu macam tau. 7 macam. 7 macam. Alamak, jari kotor lah. 7 macam lah. Arwah atuk mama dulu ajar tau. Bukan je ketupat. Ha, kita belajar lipat lepat, bakar lemang, cocok lampu colok keliling rumah, semualah. Kalau kurang ni sekarang mama suruh pasang lampu lip pun tak pandai. Mama, sekarang background pakai filter. Tak payah susah kan? Correct on ini. Correct, correct. Kita cuma main picit-picit-picit. Sampai. Ya, korang jangan picit-picit-picit. Cuba korang picit sekarang ni, cari tutorial buat ketupat. Pandai tak buat yang 7 macam? Alamak melekat, 7 macam tu. Mama, kita nak jadi influencer yang famous-famous, yang menang award. Macam mana nak viral kalau berbual pasal ketupat? Siapa kata ketupat tak boleh viral? Ketupat tu satu kemahiran tau. Kalau kasih dekat influencer-influencer lain tu, macam-macam diorang boleh buat. Tak macam korang ni setakat review kuih je. Apa cakap tak nenas rasa nenas? Mestilah dia rasa nenas, takkanlah rasa pisang. Alamak ni, kasihlah kita chance. Kita BBNU. BBNU. BBNU tu apa? Tak tahu. Betul lah. Korang live ni. Kita korang boleh tengok jambul mama. Tak nampak jambul mama penuh satu screen je. Mama nak sikit. Gitu. So, okey, kita boleh kita ada viewers yang bukan Melayu juga kan? So, ear, sense, you buy two, hola senorita. Sawadika. Sawadika. Kum tak mana kau? Hai, nama saya Shafi Aziz. Saya Hafiz Aziz dari UXM. Ingin mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Syah. Bega apa paling happy? Bergembira. Gembira pada SK ingin mengucapkan selamat hari raya. Ingat, jaga diri anda dalam masa ini. Letak benda ini boleh dapat duit raya. Okey, sampai time. Let's go. Semangatlah Safi. Macam gini kalau kita balik. Kami masih bersiaran secara live di Geylang. Ha, sebenarnya saya cari Lydia sampai saya di bazar bersebelahan dengan Tanjung Katong Kompleks. Dah bawa ketupat, dah siap rebus. Tengah nak makan rendang tapi Lydia tak ada. Tapi tak apa, saya dengan kawan saya yang cantik manis. Inilah dia, Liwani Izzati. Selamat Hari Raya, Liwani. Ya, dekat sikitlah, sini sikit. Okay. Bawah sikit. Selamat Hari Raya semua. Saya Liwani. Okey, jadi Liwani, saya tahu yang anda terlibat untuk Sinar Lebaran. Sampai terlupa pasal excited sangat-sangat. Jadi macam mana, seronok tak? Seronok okay. Lagu ni. Okey, tahun ni memang best. Ada banyak lagu-lagu yang lama yang diberi nafas baru dan juga ada banyak lagu yang Liwani tak pernah dengar actually. Seperti apa? Seperti lagu Selamat Hari Raya yang akan nyanyikan oleh Suriana Nordin dan Nobat Kota Singa. Okay. Memang best lah. Memang best. Saya pun tak sabar. Mungkin saya tengok lagi lah nanti. Ada tak ucapan raya untuk keluarga dan juga rakan-rakan?
Okey, di mana ingin mengucapkan selamat Hari Raya Mak Azhar Batin kepada semua dan selalu happy. Ya, yeah, terima kasih Luwani dan selamat terima Hari Raya Han, kepada anda Raya juga. Ya. Jadi kepada anda di rumah terus ya bersama Sinar Lebaran kerana kita akan bersama Ucup, Pak Abu dan juga member selama. Ah, Pak Mol, apa agak-agak projek mereka eh? Saya pun tak tahu. Jadi terus bersama Sinar Lebaran live di Gelang bersama saya dan Lydia. Jumpa nanti. Siap sedia untuk Hari Raya dengan Osim Neutron, kerusi urut gaming hanya dari $28 sebulan. Osim. Formulated at the Safi Institute, the new Safi Youth Gold combines Nano Gold 24K and Golden C to penetrate 12 skin layers to fight the first signs of aging and boost skin firmness. Sayang your skin with the new Safi Youth Gold. Aku nak lawan Max ni. Kau kena ingat dia lagi power daripada kau lagi kuat. Kau tak percaya aku boleh menang. Kau dah kena dah lama tak training. Ingat kau boleh menang? Boleh. I'm coming for you. Saya tak nak kehilangan orang yang saya sayang sekali lagi dalam sangkar. Ini bukan pasal menang atau kalah. Kau boleh mati tau kat dalam tu. Aku tak boleh bunuh. Film Hearts Sangkar, Rabu 4 Mei, 12:30 malam di Suria dan Mi Watch. Dibawakan oleh Sakudala's Restaurant. Sempena Syawal ini, eratkan tali silaturahim sesama kita. Selamat menyambut Hari Raya daripada kami sekeluarga di Golden Chance. Diamet dari Herbal Farm tetap menjadi pilihan saya. Diperbuat daripada 100% cactus noble yang membantu mengawal paras kolesterol dan gula. Selera makan saya kini lebih terkawal dan meningkatkan tenaga. Cubalah suplemen Diamet hari ini. Only KFC's hot and crispy chicken hits the spot. Kami dari Gate Energy di Ingleside, Texas ingin mengucapkan selamat Hari Raya! Ramadan mulia berlalu pergi, menjelangnya Syawal diraih kini. Bergemanya takbir menggamit perasaan, menyambut Syawal dengan penuh kesyukuran. Detik bermakna diraihkan bersama, baik yang dekat dan jauh di mata. Ucapan menjadi pengganti diri, tanda ingatan kekal di hati. Jari disusun seikhlas hati, memohon maaf bagi kehilafan diri. Buat keluarga dan juga kenalan, moga ukhuwah sentiasa berkekalan. Tulus ikhlas dari kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Raya dah tiba! Salam sejahtera, saya Ramli Sarip ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton-penonton Suria dan juga kaum muslimin dan muslimat tak kira di mana anda berada. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey Ramli, terima kasih. Selamat Hari Raya. Bye. Pak Mul, saya dah update dengan Ramli. Plan kita nak jumpa kawan-kawan lama tu jangan lupa tau. Lama tak jumpa diorang. Saya harapkan semua sihat. Mana kita boleh lupakan mereka semua kan? Susah senang dulu kita sama-sama. Sekarang kita sama-samalah. Betul tu Pak Mol. Kalau kita tak sokong mereka siapa lagi? Kita kan keluarga prihatin yang suka membantu. Lebih-lebih lagi dalam bulan baik ni. Saya ada idea Pak Mol. Apa kata kita buat shout out dekat media sosial? Barulah orang ramai semua tahu. Betul. Menentu saya lah. Pak.
Oh, ini yang bapa cakap mall-mall ni. Kau cakap molly semua eh. Tak apa. Kalau mall ni saya kenal Pak Mall. Apa khabar Pak Mall? Baik, baik, baik. Lama baik. Tak jumpa eh. Lama. Last kita jamming eh. Mall dengar-dengar Pak Mall ada projek dengan bapa ni. Yalah dengan Cik Abu lah. Yalah kalau apa-apa Pak Mall picit je. Ucup boleh bantu, boleh support dia. Oh, lagipun yang Nani Jen kan ada kawan dia Cik Rock tu, dia pun boleh bantu. Dia banyak connection. Pak Mul kenal? Cik Rock. Siapa eh? Cik Rock? Rock naik bedai. Oh. Pak, Ucuk nak pergi belakang sana tengok budak-budak jamming apa? Eh, diorang dah nak start ni. Nak upload, nak sokmat. Viral. Boleh, Pak? Nanti dulu. Anak ikan berenang terbalik. Ingat, jangan lupa balik. Tak apa. Jangan dulu, eh. Pak Mul, jangan dulu, eh. Okey. Selamat. Okey. Jumpa lagi. Okay. Apa-apa picit dah. Oh, kerajaan. Baik ni. Ni kalau upload dekat sokmat ni. Ni lagu raya mesti viral ni. Okey. Satu hari di hari raya, ku lihat cahaya bersinar indah. Angin cemerlang tak terkira. Tanda kuasa yang maha esa memberi para manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku cuba mendekati padanya. Kira irama itu adalah suara pujian dari Esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci. Sayang selalu apa saja kemauan diri akan coba dipenuhi. Walau hidup dalam kesukaran, kau kan coba untuk membahagiakan diri anak-anak yang sayang. Kau berjuang kan berkembang. Tetapi baru ku sedari, tidak mungkin bukan terbalas budi. Pengorbanan
menjelang lebaran, baju baru kan disediakan. Walau mungkin kami tak mengerti keberitaan saat itu, namun wajahmu terus bercahaya, sucinya kasih sayang itu. Bibirmu kan menutup senyum, hendaknya anakmu bahagia. Salam Adi Fitri, ayah bunda yang dicintai. Kau baik, Kak Abu. Kak Abu baik, sihat. Baik, ya, Caca. Bila jumpa Caca ni, teringat raya tahun 80-an, 90-an. Mm-mm. Pertama sekali tu yang terlibat tu dalam tahun berapa? Tahun 1983 adalah rancangan pertama saya di mana saya menyanyi dan menari pada usia 3 tahun. Dan yang paling kecil sekali dalam rancangan air raya. Kurang bulu-bulu, nasi belum masak, cepat makan dulu. Dah boleh baca ke belum? Belum, Tok Abu. Tapi macam mana tu lirik? Oh, waktu tu yang mengajar vokal kita ataupun menjaga vokal kita waktu tu adalah Mak Nuna Asia. Jadi dia nyanyi ulang-ulang, saya dengar dan hafal lah. Apa kenangan yang melucukan bagi hidup Caca ni dalam raya ataupun dalam puasa? Suasana berpuasa. Hmm. Pernah satu kali tu kita sibuk membuat penggambaran rancangan hari raya kanak-kanak waktu tu, tapi bukan di studio. Kita kena buat di luar, bulan puasa, siang. Jadi panas dan segala bagai, dan dalam pukul 4, pukul 5 tu tekak dan naik kering. Habdi nak, habdi. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Begitu, jangan kau hampa. Asma daripada era 60-an sampai sekarang, apa memori yang tidak dapat dilupakan? Memori indah tu kalau waktu kita diundang di Muar. Orang kampung kan semua suka undang ke rumah. Pelayanan yang diberi menyerap sekali dalam hati. Kita cakap pasal lady ni, saya menghormati dia kerana kecil-kecil dia sudah jadi pelakon filem tu. Adakah Edi sangat dimanjakan oleh keluarga kerana ialah jadi pelakon? Usah kata manja tak pernah wujud dalam diri saya. Tak adalah di antara adik-adik saya yang over, sebab apa? Kita telah dididik dari awal dulu untuk bersederhana dalam apa-apa juga dari segi makanan, pakaian dan perhiasan rumah. Apa yang dulu yang ada atau mungkin yang kita dapat jumpa tapi sekarang dah tak ada, dah tak jumpa lagi? Ingat nenek saya bikin kuih baulu. Kalau dia dah bikin, nanti taruh dekat dalam bakul gitu. Dan bakul taruh tali, gantung kat tengah dapur. Kalau Edi sendiri, apa yang Edi rindukan tentang kenangan-kenangan waktu raya di kampung dulu? Paling saya ingat sekali sebelum raya, kad raya ni. Sepanjang tidak kita gantung dan bertingkat-tingkat pula tu. Oh. Agar-agar nak tu kepala meja. Oh, I did ask mak-mak kenapa anak tu tak boleh potong. Habis dia bilang, apa? Itu kepala meja. Kepala kalau meja nak lah potong, mesti taruh duit RM10. Mak, kau tengah buat apa tu, Sally? Dengan tepung kat muka tu? Ah, takkanlah facial, mak. Tengah buat kuih lah ni. Ni ha, semalam ucup tiba-tiba nak kuih makmur. Mestilah buatkan. Takut dicari kat tempat lain. Ah, buat lebih
tepi sikit. Kasih mak sikit ya. Boleh mak kirimkan pada apa ni jiran-jiran kat sebelah tu. Members mak tu si Rokia. Kita kan hidup berjiran. Mak aku ni akan anak dia ni tahu kek kuih ke apa? Yelah mak, nanti saya cuba eh. Mak, saya nak tanya. Mak tahu tak Ucup pergi mana? Dia dengan bapak ke? Dah petang-petang raya ni tak balik-balik. Dia tu nak kena anyam ketupat. Kan dah janji nak bagi satu blok. Tadi mak telefon bapak. Dia kata Ucup ada dengan dia. Dia dua orang kalau dah jumpa, mesti ada projek kan? Tak pun mak cuba tanya kawan mak yang Cik Rock tu. Semua orang punya jadual kan dia tahu? Okey. Mak video call dia je eh. Kau tunggu sekejap eh. Hello Rob. Kau dah balik pasar ke belum? Dah balik dah. Ni tengah kemaslah ni, kemas-kemas. Cik Rob, apa khabar? Warga-warga Gelang sihat? Sally, Cik Rokia baik. Tadi dekat Gelang tu ribut. Ramailah kawan-kawan Cik Rokia kat situ. Rob, pasal kuih lelong tu. Bila? Malam ni? Kau tak dapat kuih lelong tu? Kau tak ada kuih raya ke? Kalau nanti, kalau kau tak ada, aku suruh Sally hantarkan. Alhamdulillah dah settle. Maklumlah, hidup sebatang kara. Nasib baiklah, usup tu ada tolong-tolong. Pak Abu pun ada datang dan datang kuih. Jenap, orang yang jual kuih tu, yang jual kuih lelong tu, Facebook live dia malam ni tau. Kau jangan lupa bila dia live nanti kau cepat-cepat belah aku. Kena cepat-cepat tau, kalau tidak nanti aku itu cepat habis. Aku nak kena pergi dulu. Dekat dapur aku tengah cerang air. Kalau berdidik nanti ditumpah, zumpah. Nanti aku nak kena lap, lecek. Okey dah, aku jalan dulu. Okey, bye. Apa je projek anak beranak ni? Tak apa Sally, kita tunggu aja anak beranak ni balik dulu ya. Sekarang mak nak tengok live si Sufi pula. Mana tahu dia bawa balik kuih-kuih daripada KL ke? Bolehlah dia kirim sikit kuih-kuih tu daripada KL, dapat kita rasa. Yalah mak. Okay. Hai semua, saya Sufi Rashid bersama isteri saya. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua penonton Suria. Yang menyambut tu berhati-hati selalu dan enjoy. Selamat Hari Raya. Sakun Palace Restaurant ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di Singapura. Ramai pelanggan bertuah Golden Chance telah meraih hadiah wang tunai melebihi jutaan dolar. Setiap pemenang perdana kami telah membawa pulang hadiah wang tunai $22,222 hanya dengan berbelanja di Golden Chance. Tua anda, siapa yang tahu? Ayuh ke Golden Chance untuk peluang memenangi hadiah wang tunai bermula dari $1,000 sehingga hadiah perdana kami $22,222. Mungkin anda yang bertuah kali ini. Jangan tunggu lagi. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Raya dah tiba. Sempena lebaran yang mulia ini, saya Khairuddin Samsudin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada anda semua. Salam lebaran. Mei ini, ceriakan hidup anda dengan drama-drama bersiri baru yang pasti mencuit hati. Orang itu rela menjual kebahagiaan mereka hanya demi uang. Kerana duit, cinta melayang. Kalau gua nggak dapetin Bella, nggak ada yang bisa dapetin dia. Kecohnya diva-diva ni. Cuba tenang, boleh buat berbincang. I guarantee tahun depan memang ni awak kita yang punya. Betul. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Hai. Ni ada lelaki ni nak jumpa dengan Sarah. Kenapa? Apa kata kalau kita pergi makan? Sorry, tapi saya tak kenal Encik. Jangan lupa saksikan drama-drama bersiri baru Mei ini di Suria dan Mi Watch. Raikan Hari Raya dengan jamuan bersama keluarga dengan pizza sate ayam dari Pizza Hut. Ayam yang diperap, ketupat, kuah kacang dan keju mozzarella sungguh memuaskan. Dapatkan sate fish box hanya $44.90 untuk jangka masa terhad saja. Hey semua,
Raya pun dah tiba dan saya Aisyah Aziz ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada anda semua. Kita dapat mulakan lembaran baru lebaran ini. Memandangkan keadaan COVID-19 di Singapura semakin baik, pemerintah akan melonggarkan lagi langkah-langkah kawalan penularan dalam masyarakat. Mulai 26 April, tiada lagi had bagi saiz kumpulan. Tidak lagi perlu memastikan ada jarak selamat antara individu-individu atau kumpulan-kumpulan. Pelitup masih perlu dipakai semasa di tempat-tempat tertutup, tetapi tidak wajib dipakai semasa di tempat-tempat luar. Semua pekerja boleh kembali ke tempat kerja. Para pekerja boleh menanggalkan pelitup semasa mereka tidak berinteraksi secara fizikal dengan orang lain dan semasa mereka tidak berada di dalam kawasan yang perlu berhadapan dengan pelanggan. Tiada lagi had kapasiti bagi acara-acara yang besar. Mulai 26 April, notis risiko kesihatan tidak akan dikeluarkan lagi. Para pesakit yang dijangkiti harus memberitahu individu-individu yang telah berhubung rapat dengan mereka. Sedang keadaan menjadi semakin baik, kita semua mesti terus mengamalkan tanggungjawab sosial dan sentiasa berwaspada. Lagu-lagu lama ni kan, lirik dia lebih bermakna. Melodi dia pun lebih sesuai lah dengan vibe raya. Betul. Agaknya kan, tu sebab ramai penyanyi sekarang rakam semula lagu-lagu lama ni kan. Dengan suara baru, music arrangement sekarang, lagu tu garanti hidup. Dan generasi macam kita ni dapatlah vibe dengan lagu raya macam tu. Betul. Kalau Nini tak percaya kan, ni tengok. Taufik Batisah dengan Aisyah Aziz. Taufik dengan Aisyah. Confirm layan. Taufik. Aisyah. Dengar pedu berbunyi, sayu bergema di subuh. Sunyi memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi. Suara azan mengalu terdengar sayu membaca sunyi. Restu dengan hati kepada ilahi Tuhan Maha Suci. Terdengar suara takbir memuji nama ilahi. Rasa
kalbu. Bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Usahlah abang membuang waktu,
matamu itu abang mengerti. Ku sanjung budak puteri bunda. Katamu itu abang mengerti. Ku sanjung budi puteri bunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Miskin dan kaya sama sahaja, ulurkan tangan berjabat mesra. Berada di Gelang membawakan keriuhan dan kekecohan Gelang untuk korang yang sedang menyaksikan Sinar Lebaran. Dan sekarang ni saya bersama sepasang anak dan ibu, Aisyah dan juga Cik Suryani. Hello, selamat hari raya. Hari raya. Ni dekat Gelang malam ni buat apa ni? Orang tu last minute shopping kan, nak tambahkan. Cik, mic atas sikit, atas sikit. Ha, jangan malu-malu. Nak tambahkan baju yang mana kata orang tu kurang ke kan. Masih cari baju lagi? Masihlah. Agak ada lelong-lelong ke apa ke. Oh, tunggu lelong. Jadi sekarang dah ada berapa helai ni kat rumah? Ya, 3-4 helai ada. Empat? Habis last yang mana yang 2 tahun lepas tu yang terperap tu kan. Bolehlah kata orang kan. Jadi tahun ni raya sahkan lah nampaknya kan. Alhamdulillah. Jadi tahun ni baju raya warna apa? Baju raya colour pink. Pink. Sedondon? Sedondon lah dengan anak-anak. Sekarang saya dengar warna pink tu saya teringat Bandung. Haus saya. Okey, jadi selalunya kalau pagi raya tu kan, apakah juada atau makanan raya yang korang first kali cari? Aisyah? Cari sambal udang. Oh, sambal udang tu pun saya favourite kalau dengan lontong, kuah lodeh. Kalau Cik pula? Kalau saya ni, saya tak kisahlah. Pasal kita ni mak kan. Aha. Jadi mesti nak masak juada untuk family. Jadi lauk lodeh je lah. Lodeh sambal tumis udang dan plus-plus tempe paru. Ni saya nak tanya soalan cepu mas lah kan. Sebab Cik masak, Aisyah ada tolong tak? Tolong. Tolong hidang. Tolong hidang. Okeylah, boleh juga. Okey, ucapan raya untuk mereka yang sedang saksikan Suria sekarang. Aisyah dulu eh. Okey, buat semua umat Islam di Singapura maupun di Malaysia, saya ucapkan selamat hari raya dan buat saudara mara, sahabat handai, tak kira di mana mereka berada. Kalau kita beraya ni, beraya juga nak hati-hati. SOP pun tetap jaga. Kita sama jaga kita sendiri. Okey, Aisyah. Pada kawan-kawan, selamat hari raya. Maaflah kalau ada buat salah silap ke apa. Duit raya jangan lupa penau ya. Wah, sempat. Baiklah, terima kasih Aisyah dan Cik Suryani. Selamat hari raya. Ni ada sedikit hadiah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat raya. Kepada anda yang sedang menyaksikan Sinar Lebaran, jangan ke mana-mana kerana sebentar saja nanti kita ada persembahan istimewa daripada artis seberang Dayang Nur Faiza. Jadi terus bersama kami di Sinar Lebaran. Selamat datang ke Sakuntalas, destinasi pilihan anda untuk makanan Indian Fusion. Makan bersama keluarga, hantar ke rumah atau dapatkan khidmat catering untuk majlis anda. Penghantaran seluruh Singapura. Hubungi kami sekarang. Salam semua. Raya dah tiba. Sempena lebaran yang mulia ini, saya Taufik Batisah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada anda semua. Salam Lebaran. Suasana semakin meriah menjelang Syawal ini. Raikan kemenangan bersama yang tercinta daripada kami di First Lady TKC. Selamat menyambut Hari Raya. Raya dah tiba.
Raikan perayaan dengan teledrama yang penuh emosi. Mak, sudahlah, sudah. Dina mana minta maaf? Gelak ketawa. I will fix your things. Suka, duka dan cinta. Takkan nak pilih dua-dua kot. Kita salah tempat ke? Eh, betul lah. Tadi papa pergi ke sini. Eh, mana ada anak kamu ke belakang? Tak ada pun. Tak ada. Aku dah berjaya cipta mesin masin. Aku dah pernah tengok dinosaur. Mesti kena balik tahun ni. Betul? Adapun kalau korang tak ada, siapa nak jaga aku? Kita adakan konsert sikit. Konsert raya Kampung Kledek. Korang boleh move together tak? Susah sangat. Mira tahu Mira tak sempurna. Tapi Mira dah jadi menantu Mak. Nikmati bersama keluarga dan hayati banyak lagi drama-drama berkisahkan kehidupan pada raya ini. Dalam kesibukan dengan tugas harian, saya perlu tenaga tambahan dan rasa cergas sepanjang hari. Temu warisan turun-temurun yang diformulasi dari bahan-bahan alami untuk menguatkan imuniti tubuh dan kesihatan lelaki, wanita dan warga emas. Saya Hafiz Glamour, untuk imuniti tubuh yang kuat dan kesihatan diri, saya ambil Temu setiap hari. Aidilfitri yang dinantikan dengan penuh keriangan dah tiba. Selamat Hari Raya semua. Sambut lebaran ini dengan hiburan dan telefilm istimewa tanpa henti dari 1 hingga 6 Mei. Sajian yang padat dengan gelak ketawa. Papa pergi jumpa somebody. Gelombang cinta. Oh, sayang saya. Sedih syadu dan gembira raya. Khas untuk anda sekeluarga di Suria dan Mi Watch. Pandemik COVID telah menjejas kehidupan kita semua. Dari segi masalah kesihatan, pekerjaan dan juga kehilangan orang tersayang. Namun, ia tidak menghalang kita melaksanakan kewajipan menunaikan ibadah zakat. Bantuan zakat yang disalurkan kepada 8 asnaf memberi mereka sinar harapan untuk terus tabah menjalani kehidupan. Di Singapura, kita bertuah kerana mampu menunaikan zakat di mana-mana sahaja. Dengan melunsuri zakat.sg, kita boleh tunaikan zakat menggunakan kad debit atau PayNow di telefon bimbit, tablet mahupun komputer. Anda juga boleh menggunakan kad NETS di mesin AXS di serata Singapura. Walaupun secara online, keberkatannya tetap sama. Sengketa lama ten 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 ten. Kan, yeah. Layankan, confirm layankan. Confirm kan. Ni. Ada satu artis ni kan, dia dari seberang tau. Abis dia dari seberang kan, dia suka nyanyi lagu lama. Abis dia dah nyanyi lagu lama kan, dia kasih nafas baru. Terus jadi viral dan vibe gitu. Siapa? Cak. Kita request lagu sebab dia suka buat live. Malam raya ni, nampaknya kita ada request lagu raya dari Singapura, dari Jona dan Joni, dan yang rindu sangat orang Singapura. Jadi kepada yang tengah menonton Sinar Lebaran ni, this is specially for you. Selamat Hari Raya semua. Oh my god. Dia reply. Dia layan request. Dia accept. Okay. Selamat Hari Raya, Dayang Nur Faizah. Bergema suara takdir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu menyambut anakmu kembali. Terbayang senyuman di wajah nan sepi, ulangnya anak
kasihmu seharum kasturi melambai anakmu kembali dalam dakapan keheningan maya pertemuan. Sekian lamanya terpisah, harapan kini menjadi nyata. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan. Ayah bunda, ku harap
Selamat Hari Raya, Hans. Ni prop ke berapa ni? Prop yang ketiga. Tapi saya rasa nak buat pakai untuk raya yang pertama lah. Oh, wow. Motor. Apa ni? Kecohnya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Sebenarnya saya nak tanya awak ni. Tadi nampak tak persembahan Dayang Nur Faiza? Ya, betapa sweetnya dia layan apa ni si permintaan Nini dan Nana. Memang happening kan? Walaupun berada di Geylang, kita dapat tengok sinar lebaran di Wisma Geylang Serai dan juga menerusi MeWatch dan YouTube. Sekarang ni senang je, Han. Senang ya? Senang. Kenapa? Semua boleh dilakukan dan didapatkan di hujung jari saja. Oh, jari kecil ya? Kecil, comel. Berapa kuih agak-agak boleh masuk tu? Satu je lah. Satu persatu. Dan juga apa yang saya tahu, ada persembahan Rock Raya. Daripada siapa? Daripada Pak Mulyano and Gang. Ya, bersama Iskandar Ismail dan juga Awi Rafael. Inilah yang saya tunggu. Rock Raya. Confirm happening, kan? Jadi, anda terus saksikan sinar lebaran, okey? Dan juga kepada anda yang mungkin terlepas peluang untuk saksikan sinar lebaran bagi bahagian awal. Eh, jangan risau. Kita ada MeWatch. Dan juga YouTube. Yes, betul sekali. Dan siaran ulangan esok pada pagi raya. Jadi, sambil makan kuih raya lauk pauk tu, kita layan sinar lebaran. Ni, Hans. Jap, motor, bising. Ni, tadi cakap nak beli apa, songkok ke samping? Oh, saya nak beli ni, tiga lagi pasang untuk letak kat lingan anak saya. Oh, lagi? Nak beli jadi lagi? Jadi, saya tahu itu anak Hans Hamid. Okeylah, giliran kami berdua pula ya, untuk berounding dan berbelanja di Geylang. Tapi sebelum itu, saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kepada semua yang sedang menonton di mana sahaja anda berada. Ya, have fun. Have a good raya. Dengar tak? Loceng pun berbunyi. Okey, bagi saya pula, saya ucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya, saudara mara saya, rakan-rakan saya, mungkin follower saya, semualah. Selamat Hari Raya. Raya tetap raya. Tapi jangan lupa kalau pakai ini, tag saya lah. Betul. Okey. Dengan itu, terus saksikan sinar lebaran dan selamat malam. Hey, kita ambil selfie satu. Bersiap sedia untuk Hari Raya dengan Osim Neutron, kerusi urut gaming hanya dari $28 sebulan. Osim. Apa kata event kita tu, kita adakan konsert sikit. Konsert Raya Kampung Kledek. Korang boleh move together tak? Susah sangat eh? Itu sudah terang, babe. So, tak nak jadi leader kan? Kita pakai idea Salihin. Apa kau buat? Siapa rasa idea konsert ni bagus? Angkat tangan. Nenek kan so happy tau bila Su dan Ayah buat konsert tu. Nanti bila skandal kau dah habis, kau tinggalkan Ayah lagi, kau tinggalkan Nenek lagi. Ya, stop buat Nenek jadi bahan. Konsert Raya Kampung Kledek, Selasa, 9:30 malam di Suria dan MeWatch. Cawangan First Lady dan Golden Chance akan ditutup pada Hari Raya pertama dan kedua dan akan dibuka kembali Khamis 5 Mei. Tidak ada nak jual berapa, tidak ada kawannya nak beli kat mana. Isteri dah tertanya, apa guna pusing kepala. SMZ di Biri ada di tanah. Rumah tak benda, rumah tak benda, rumah tak benda, rumah tak benda. Untuk segala hal penjualan dan pembelian rumah anda, sila hubungi saya Taufik Batisa dari SMZ DBB di talian 97660044 97660044. Rumah kat mana? Hai, saya Ainun Talib. Hai, saya Lida Syukin. Hai, saya Niti Baizura. Dan kami sahut cabaran semini. Mak, ambil ni sikit. Okay. Ni pernah make up dalam kereta tak? Pernah? Tapi ada cermin. Ada cermin lah. Cermin, Okay. 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 Ini buku lagi. Cepatnya. Putih sangat tak? Boleh tanya tak? Tanya apa? Putih sangat. Putih sangat? Putih. Oh, putih. Okey, kita dah. Okey, tak. Tapi. Hoi, cepatlah Didi.
Cimbon mana? Cimbon mana? Cimbon kat mana? Dah lah, di dalam. Ni kan, challenge ni sikit. Tak macam kena rasa. Sekejap, sekejap. Okay. Tentang kan? Dia mana? Macam mana tak nampak ini? 3. Macam wanita Melayu terakhir, Jambu. Sebelum sekali. Bila lagi kita nak go all out kan? Time raya je ni lah. Betul-betul. Ah, ni, Niti, Lydia. Dengan penonton di rumah tu. Bila upload gambar ke selfie, segalanya lah. Jangan lupa untuk hashtag Raya Tiba. Okey, okey. Boleh, boleh, boleh. Boleh? Okay. Ah, sekejap ya. Kita nak sambung ambil gambar. Oh. Jangan marah, okey? Selamat Hari Raya semua. Okey, mari. Habis korang je lah. Oh, nak juga. Nak juga. Okay, nak juga. Kesihatan suami isteri penting untuk mengukuhkan rumah tangga. Jamu Muzakkar Bara untuk kesihatan am lelaki. Dan Naked Beauty untuk kesihatan am wanita. Dapatkan di kedai-kedai jamu terkemuka. Atau hubungi nombor tertera. Sempena Syawal ini, eratkan tali silaturahim sesama kita. Selamat menyambut Hari Raya daripada kami sekeluarga di Golden Chance. Only KFC's Hot and Crispy Chicken hits the spot. Zal, saya punya kuih makmur dah ada dah. Amboi, senang je order-order. Ni dah kat mana ni? Papa merayap tentu nak balik Papa buka kat rumah Nani Rokia Sana lah, sibuk je korang lah. Sana. Hey, awak ni kalau nak buka kat rumah orang lain, cakap je lah. Jadi bahagian buka you tu, I boleh kasih kucing kat bawah blok. Konsep tu dah betul tu. Tapi bagi makan pada mereka yang memerlukan, bukan kucing. Dah lah. Nanti you bawa air main samping, air main songkok sama butang baju kurung air mana apa. Sorry. Butak. Tak, air cakap bawa butang baju kurung air lah. You pun pakai cantik-cantik. Dalam budak-budak semua pakai cantik-cantik. Jangan lupa bawa mak dengan Cik Rock sekali. Datang studio. Cepat. Tiba. Malam raya ajak jalan. Dah lah. I nak call bapak ni sekarang ni. Okey, bye. Nak kena call mak ni. Hello? Mak? Cik Rukia pun ada. Sorry. Termasuk pula conference call ni. Tak apa. Ini mak baru video call dengan Cik Rukia. Kita nak tengok live orang lelong kuih. Siapa boleh join? Malam ni berata Singapura lah buat live. Tak apalah, nanti Sal join. Ni, sekarang ni mak dengan Cik Rokia pergi siap cepat-cepat . Ucup dia ajak jalan. Dia pesan pakai cantik-cantik. Cik Rok pun? Iya, mak. Nanti Sal share location, okey? Okey, bye. Nak kena pergi setting rambut ni. Anak-anak, ini siap. Sebelum duka.
pakaian pun tak berganti. Manusia miskin kaya semua bergembira. Aku miskin hina jambu ke tsunami. Papa, papa mana? Selamat Hari Raya you all. Selamat Hari Raya you all. Selamat Hari Raya you all. Sorry lah lambat sikit. Papa pun nak nampak cantik, menawan, segak dan tampan. Pak, betul tak? Tengok. Memang kacak menantu bapa. Makan epok-epok di tepi jalan. Menantu elok, father-in-law tampan. Ya, betul tu. By the way, Sal, ini tanpa you, ini pokok yang you order tu. Daun yang berlubang tu, ini daripada Biba Mentabak yang dia jual tu. 3 last piece, nasib baik I cepat. Kalau tak, tak dapat. Pokok je. Pokoklah. Ini macam ada tak kena je. Apa yang tak kena? Rok. Kau mesti tahu kan, kau kan eksekutif KJJKJK Gelang Serai. Ini. Kau tahu, mesti kau tahu apa dia buat kan? Aku tak tahu pula. Aku ada benda kecil. Kau jangan. Aku bilang. Kau jangan bohong. Jangan gaduh. Sebenarnya, Ucup dengan bapa dalam bulan Ramadan ni kita membuat satu projek. Kita buat satu projek untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Dan Cik Rong ni merupakan salah seorang penerima bantuan tu. Cik Rong ni kan ibu tunggal dan juga ramai anak. Jadi kita pun panggil Cik Rong untuk bantu kita juga untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan.
memerlukan. Betul tak Cik Rok? Apa itu? Nah. Aku tak sangka ada BFM aku yang tolong. Dan aku mana nak belanja siapa? Sabar Cik Rok, sabar. Cik Rok, sabar. Cik Rok, berbual dulu Cik Rok baru nangis. Minta maaf, tak dengar. Aku tak ada laki lagi. Ya, sudahlah. Tak apa-apa. Malam ni kita video, okey? Kita karaoke sama-sama. Aku pun lama tak nyanyi. Okey, saya. Saya. Oh. Besulan dia. Ah, lama ni tak nampak benda gini. Baguslah tu. Kalau dah berbaik-baik tu, maklumnya kita kena baik dengan orang yang kita sayang. Dengan juga orang yang dekat dengan kita. Hei, Cap. Tapi mak ai, mother-in-law you ni dah janji dekat satu blok nak kasih diorang ketupat. Tapi masalahnya kita satu ketupat pun belum banyak. Macam mana nak raya besok kalau tak ada sabar, ketupat? Sabar, 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 sabar. Ni apa, ni apa? Ni ketupat berserta dengan lepat. Dekat atas meja tu pun boleh dapat. Lagi 200, diorang akan hantar lagi nanti. 200? Ya. Macam gitu, jiran blok sebelah pun saya boleh kasih. Jangan kata satu blok, satu estate kita kasih. Hari raya, makan kuih layang-layang. Macam ni barulah saya sayang. Anakku. Boleh, Bapa? Okey, dengar sini, dengar sini. Sebenarnya ini semua adalah rancangan daripada Ucup. Ucup selalu ingatkan bapa pergi ziarah kawan-kawan lama saya. Kawan lama bapa. Jadi bila dah pergi ziarah, diorang tu rasa terhibur dapat jumpa kawan lama, members lama. Betul tak rasa terhibur? Betul, betul, betul. Bila dah jumpa pula tu, teringat memori-memori yang manis. Yeah. Macam kehidupan kita. Betul. Dia ada turun, ada naiknya. Betul. Tengok rambut mak korang. Kadang-kadang turun, hari ini naik. Apa kata kita ambil gambar ramai-ramai untuk kenang-kenangan? Idea yang baik. Dapat buku, okay. Semoga lebaran you all sentiasa bersinar. Selamat Hari Raya. Tiada lagi rasa gentar gentar.
Saksikan rancangan ini secara percuma di Mi Watch. Terima kasih kerana menonton Sinar Lebaran dan Sambut Raya dengan Youthrone, Sakuntala's Restaurant dan penaja bersama berikut. Raya dah tiba dan anda terlepas peluang untuk menyaksikan Sinar Lebaran? Jangan khawatir. Betul. Berhibur dengan persembahan dari artis-artis kegemaran anda. Dan gelak ketawa dengan sketsa yang mencuit hati. Itu boyfriend lama mama tahu. Sekali lagi dalam Sinar Lebaran. Hari ini, 11 pagi di Suria dan Be Watch. Sambut raya dengan Youthrone, Sakuntala's Restaurant dan penaja bersama berikut. Tangan dihulur, maaf dipinta. Eratkan hubungan sesama kita. Jalinkan kasih sesama keluarga. Raya dah tiba, masa bergembira. Seikhlas hati daripada kami di Mediacorp, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hai, saya Najib Ali. Dan saya Era Farida. Kami sudah pun bersedia untuk Cabaran Seminit. Ketupat, of course. Pandai. Ah, pandai. Bunga api. Kuih semprit. Kuih tat. Okay. Ini apa, Cik? Kuih dadah. Eh, telur dadah. It's a kuih kan, Cik Sal? Eh, aku tanya kau, aku tanya aku. Eh, apa kau orang? Habis dekat gini mana aku tahu macam telur dadah je. Kuih-kuih hari raya lah, Cik Sal. Kuih-kuih. Next lah. Dah habis. Dah habis. Ha? Oh, lagi eh? Hitam putih je. Songkok ke? Oh, songkok. Oh, eh, kau menang nampaknya. Cantik.
Macam nanas saja. Bukan. Lontong. Eh. Apa ni? Apa nak nampak bila gini? Rendang. Apa ni? Apa ni? Macam abata. Ni benda hari raya. Benda raya macam lampu biat raya gini. Lampu raya. Wow. Orang buli kita je tak lah. Tak tahu sekejap tua kita, kita rambut. Lepas kita rambut, dia rambutkan lagi. Action. Aku Rose, ibu, isteri dan anak seni. Masa tu nenek berumur 19 tahun. Kalau Tifa rindu airport, Sofia harta mama, you know that? Sofia percaya macam Sofia ni anak yatim. Tapi sebenarnya... Saksikan Hingga ke Syurga. Jumaat, 9 malam di Suria dan Mi Watch. Kini tiba masanya. Semarakkan raya dengan berhibur bersama Barisan Istimewa. Variasi muzik dan infotainment terbaik khas untuk anda. Pelbagai rancangan untuk semua. Handsome! Inilah dia, Hail Amin! Tapi kenapa berdagang sampai macam ini? Ini aku buat. Aku lah apa nak tengok orang biasa buat. Nah. Sila. Lepas tu yang ni tak jumpa dia balik. Betul ke? Serius. Pakar hebat dalam muzik. Semua ini dan banyak lagi pada raya ini. Gemerlapan mentari. Kuasa lautan. Sentuhan sejati. Hanya berlian semula jadi. Padanan sempurna kedua Mason Jewelry. Sejahtera, anda bersama saya Fariza Abdul Aziz. Saudara, selepas 2 tahun, umat Islam Singapura bakal kembali menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kemeriahan. Menyuburkan salam dan menyebarkan rahmah. Sepenuh Aidilfitri ini, para pemimpin Singapura melahirkan penghargaan kepada umat Islam tempatan kerana kerjasama dan pengorbanan dalam mengharungi pandemik. Malam ini kami akan sajikan liputan tentang persiapan penduduk Singapura menjelang sambutan Hari Kemenangan.